Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya waktu iman rahimakumullah. Alhamdulillah dina subuh ayeuna tiasa ngaraskeun hancak. Di mana subuh ayeuna nyaeta judulna halaman 31 nya. Makmum masbuk mengikuti posisi imam atau sedekah. Yeuna jantan perbedaan pendapat masih kena ayat nalika takbiratul ihram eta teh kedah sedekah pula atau nanti langsung. Sakumaha posisi imam ayat kecap umum sajabit hadis kedihanap isna'u kama yasna'ul imam, lakukan kuaranya seperti anu dipidamalku imam. Jadi makmum kedah nuturkeun imam. Nah, seorang masbuk salat berjamaah terkadang mendapati imam sedang berdiri sedekap. Namun ada kalanya imam dalam posisi ruku, sujud atau posisi yang lainnya. Apakah ia masuk saat langsung takbiratul ihram kemudian sedekah atau menyusul posisi imam tanpa sedekah? Kita kunci nah itu. Kita langsung atau nabi kena sedekah pula. Sedekahnya bahasa Sunda nama? Sedekah beda sedikit pak. Sedekah sedekah. Nah, kena sedekah pula. Dan nabi langsung. Iya tanpa jadi masalah yang malihan dan perdebatan. Nah, sebelum membahas itu penting dijelaskan terlebih dahulu tentang tugas makmum sebagai berikut. Jadi tugas ayah imam, ayah makmum. Imam anu dituturkeun, makmum anu dituturkeun. Jadi imam teh komando, makmum anu di komando. Payahna makmum kudu nanti nuturkeun komando imam. Kamari malam ya malam Kamisnya kepo malam Kamis urang ngalaksanakeun salat sama gahap. Masih aya keneh keluhan di jamaah. Aya imam anu salatna lami. Aya imam anu khutbahna lami. Terus banyak salatna lami, khutbahna lami. Aya imam anu salat yang khutbah lami. Pasti lu. Aya de imam anu khutbahna sakadar salatna ringkas. Iya na nu kumaha kumaha ieu. Khutbahna sakadar salatna ringkas tara ka kumaha. Tah. Di dieu memang imam ulah sakadar hayang kapake ku makmum. Oke, makmum ulah sakahayo
Tanjakan. Ningali dalil. Tah. Jadi ini syarat sama kamu aya benten. Benten yang syarat bisa aja. Tetek kalau ditampi ku imam oke ku makmum. Kalau buat sebagai jadi kata maksudnya mah aku berah ke jamaah insya Allah surat nama panjang tapi rada panjang yang biasa jadi nama kena dan cantik di waktu saat itu mah canam lagi nah SE makmum anu nya istilah nama nacana imam teh maca menilami emang syariat nah dari kaya sama gara beda tindak biasa Rasul sabana fatihah surat bacanya lami panjang rukun kahiji lami cengkat dari sami Allah wa liman hamida takum bagi diri nyaman ayat dalam maca dari iya sama hamida aja rukun sabana kahiji pandangan tapi langsung kadir tak gak tina setelah sama gara sami Allah wa liman hamida pandangan langsung kadir cuma lina ayat bacaan surat yang Pak Fatihah yang surat tapi kan panjangan bacaan Quran sabada Fatihah dan dibacaan apa bukan hiji nah ruku nah ruku nah sana pun nah bukan sepuluh hiji kalau minna cengkat dina ruku kumagi ilmah jaya bacaan dina kosan kiroa Fatihah kalau surat jaya tajang bade sujud mai panangana kahanap na rumai sujud lami dan kebenaran kan kia ay lami hukuk ma tasbih subhana rabbi alati subhana rabbi alati maha tanpa batas yang datang lami juga nya supaya ulama menetapkan ya muka haji 10 muka 2, 7, muka 3 5, 4, 3 kata istihad kata mak kawe dengan ayat Aisyah puluh mak anggap masa kedi dibandingin seberapa ya jadi kata teh tapi usaha sih tak kayak jami anu dikir senapi latihan dikir sedinten seribu kali artinya satu satu kali seribu puluh ribu gitu kan ada tempat juga usaha nah memang upami ayah keterangan dibatasi itu menang dilebihan. Ayah keterangan tanpa batas itu menang dibatasi. Itu intinya. Sujud dalam kekulami. Sujud nalami oke. Okay. Tapi kalau sujud mas pada tasbih ayah naon. Nggak doa. Kalau bet doa. Nggak doa ke. Kemenangan. Keselamatan bikin kaum muslimin. Terutama ditindas bagi ajena ya sandar kata pintu umat Islam di seluruh dunia sedang di ya Islam itu dilemahkan Islam dan kaum muslimin diupaya dilemahkan dengan berbagai sistem bahkan dengan dihapuskan kata setan itu saya tino insi takut kesana doa yang tak bisa nalikan uji sujud tak yang insya Allah di jam yang persis kawal kuantos dibahas bab kunut namun kunut di jam yang insya Allah kumantung komando di pimpinan jadi di orang ayah saya rasa saya usaha saya sorak satu rasa satu usaha satu suara aja nah, nikmat kan soksanos tidak diputuskan parantos atau dengan kondisi namun belum usaha tenggelamnya layak kurut tentang pintu tak apa menit ada layaknya nggak ada angka saya kamu kaum muslimin mau minin makan bebas soksanos nggak makan kacilakaan doa doa ke kebinasaan karena jami kafir dolim
Aibana pokok kadang menganwakin teh menang hidayah. Dan ternyata jawi kapir teh di waktu masuk tengting. Ya, bujung-bujung kau kan tingkat kan nabi. Sang nabi terlalu saja dengan teh wakina. Betapa tempat nabi teh, kemana teh Abdullah teh bungsu. Eta uang-uangnya teh. Saat itu kaputar adiknya. Nyak mengkomang mahayang-mahayang kan gitu. Eta anu sebatan saya tidur insinya. Mai wajar ayah katakan, mana ada waktu kacilakan kenjaman kapir. Tapi dia tidak disebut kapir lain. Muslim, engkau Muslim nak guna Islam tapi nak bukan Islam yang kau Muslim. Muslim sana sudah. Kita orang Islam, tapi gawai nanti nggak gawai kaum Muslimin, loh, jadi Islam mana? Yang mau kafir, maya kafir nggak gawai banyak kan kafir. Dia mau Muslim nggak guna, nggak guna teh Islam, tapi nggak gawai kan gawai nanti yang kerja kesalahan kau kaum Muslimin, nggak ada tuh bisa mau nyilakakan. Maka bagaimana lebih bahaya tindiman kafir ini? Kafir mah jelas. Kafir. Gimana wan? Beungeut na. Fiksional ya. Beungeut nya hareup. Berarti mungkin mungkin nyelakakeun mah. Ieu teh aya beungeut na ngakuna Islam anu gawe leuwih ti kafir. Kata dina istri. Punten teh ngakuna. Jadi ke kaum muslimin mukminin terkadang emang gampang. Kapir mana dua ayat dijelaskan nana. Mau nampai mana 12 ayat. Cobi we, awal awalnya surat awal. Mumin di kemukti huta. Kapir dua ayat sekarang. Tapi mau nampai mana dikirkan 12 ayat. Lebih dari 10. Yang menjumlah ya. Lebih dari 10. Tak ada kata di dunia Islamnya rusak mah kaum muslimin di rusak. Tak jama-jama nungaku Islam. Tapi lebih jahat ini memang jama kafir. Nyat bahasa agama dunia. Ayah khusus munafik. Ya munafik mah. Mata bahasa Quran lagi. Ya mau munafik mah. Bidakil asfali minanak. Namun dia dedak nangka. Dedak aja. Eta catatan biri kata rosa kaitan sareng kunut nasila di jamiah musal islam dibahas parentos ahad kamari sedang nisbah penguatan nam tilu kunut nasila haji pada masa pandemi mendingan pandemi enam pan terus beberapa tahun pandemi dikenal. Lajang terakhir ayah jasa pengurusan haji di BPR Amanah Rubaniyah, BPRS Amanah Rubaniyah. Di Rupi terus dibahas. Nah kaitan sangkunut, ya mah simpulin wae kalbatnya tim anu ngebahas dengan Dewan Syubah anggota tetiasa bidama ketuai. Nah terus diputuskan ke sangat terus disangatkan pimpinan pusat. Ayah yang ayah nak laksanakan nonton jelah kumentuk situasi kondisi di lapangan. Dan catat tu eh, ayah jamaah kapir terutama Yahudi mah. Yahudi yang nasroni salamina malah pernah kesepun ke kaum muslimin. Kau eh, buat-buat manjaan, kawan enak, mana enak mah kumah. Tak istilah sunaman, gitu teh, nuasih di pulang. Sengit, enggak mah, mau diturunkan, jika diturunkan nanti, akhirnya nung, gelap-gelap nung, gitu. Jadi turunkan, tadi turunkan, tuh. Ayo, dan tugas makmum dalam sholat berjamaah. Satu,
imam dijadikan untuk diikuti. Jadi wayahna jadi makmumah kedah nuturkeun imam. Teu bisa da imamna SDG tetama. Ayeuna makmumna sarjana kalaanan teu bisa wayahna. Nuturkeun imamna ruku, imam sujud. Sujud teh jadi na salat mah kitu. Tak dina salat mah posisina pamangkat di payun istri di pangkat ieu mah da di istrina ge pejabat wayahna. Sanajan istri ge pejabat tuluy ka satingkat presiden minimal mah gubernur wayahna mah dina salat berjamaah di mana? Tuh di pangkat teh eta teh naon katentuan agama. Dalam salat berjamaah, makmum dilarang mendahului atau berbarengan dengan imam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma ju'ilal imamu liyutamma bih." Ngan hukul imam itu dijadikan pikeun dituturkeun. Fa idza kabbara pakabiru di mana imam takbir sok talakbir wala tukabiru hatta yukabiru ulah takbir sameme imam takbir wa idza rakana pakau di mana imam ruku pakaruku wala takamu hatta yakana ulah ruku anjeun sameme imam. Wa idza qala sami'allahu liman hamida di mana imam maca sami'an hamida faqulu pakucapkeun panjen rabbana lakal hamdu. Jadi ada sobat imam teh memando so imam sami'allahu liman hamida bahasa fikihna namanya tasmi'. Tasmi' teh ngucapkeun sami'allahu liman. Tarek sa imam sanggah minah pakulu pak ucapkan kuarajen Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi imam kecap pak teh nutupkan imam namun te lami wakosna. Jadi te lami ayo pak mah matak ayo nutupkan teh ayo nu nutukkan teh tepina teh ayano tami ayano sakana ayano sakana gitu. Beres imam sami alhamdulillah sok ucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Pembahasan sana ayat 7 kecap tahmid ya nalika cengkat dina ruku nu mana biasa diingat di halaman 27 ayat Rabbana lakal hamdu Rabbana walakal hamdu Allahumma Rabbana lakal hamdu kaopat Allahumma Rabbana walakal hamdu kalima Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarokan bi nukagena Allahumma rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nuka tujuh Allahumma rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas sana'i wal mas ahaku ma qalal 'abd wa kulluna lakal hamd. Allahumma la mani'a lima Afaita wala mutia lima mana tak wala yang pamuda jadi min kaja. So paku tujuh iya mana sok di aku. Senang batu mah robana lakal tapi rupanya robana walakal itu. Yang lau
Matangnya di mana imam imam pada alam ini teh tong masuk sodor, kira imam hilapun boleh. Bisi imam teh macam di mana? Ia bukan tujuh. Pada alam ini katakan sama sami Allah boleh mana macam ini tak ada panjang. Kita bisi kira kemarin ada alam ini jawab subhanallah makmum teh imam mahu lah lapan tahun. Nanti bisi kira kagunya imam. Kadang-kadang kan di mana lepat mamu ngawak saat imam nu bingung. Dan kedua, hadis kedua. An Anasin qol ya An Anasin radhiyallahu anhu qol shallallahu bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Hiji dinten Rasul ngimaman habis adayna. Palama qada shalah nalika Rasul rek sesolat akbala alaina biwajihi anjena mayun kabis adayana. Faqol Rasul dadawu ayuhan nas hei jaman-jaman ini imam hukum kaulata imam aranjir pala tasbiku ni biruku oma ulah minggelan kaulah uku ayah pak imam sanuku mengintas uku ayah nah wajah nasa di imam bujang-bujang mayunya marangan ikulah kecuali ayah dari ya karena sarang imam je makmum pokok mah makmum teh midama panam-panam wajah sabada imam wala bisujud ulah ngahulahan kaulah oke sujud wala bilqiyam oke ada ulah ngulahan imam muka opat wala bilinsiro ulah oke ngulahan kaulah kaulah dan salam kesalam sebalik komukar itu nama nah jadi Rasul jadi imam candares mah wajah upami badi misah di imam maka dimana keperluan karena di awal namina muparoko misah kemati jadi narik anak makmu namun kan hentangan diri nah aku imam bakalami anjan ayah kapriyau iya bisa bisa kemati di awal tapi nama kita dah di waktu maka sok ayah imam na bacaan surat na panjang ayah makmu ayah kapriyau iya atau anak kusen ya gak lupa nyawa dekiat lami ngadek nah iya mah mau bawa kok mana misahkan mana ngangkat misahkan mana itu langsung sudut ah saya tama sholatnya jika kamu masih buat ketemu kenapa ya sholatnya nak misahkan mana nah gue kada khusus dan kada milih memang ayah kapan apa yukia tapa ini arokum amami wa min khalfi kaula te bisa ningali angin ye ki hage poke ti tukang jika dia masuk ke baso di mana arahnya di hati hage kaula bisa ningali angin itu kake kaula bisa ningali tata mengelampung na baso jadi bisa ningali naon anu sahabat di bidama para sahabat di pekeret nah sumaqa lajeng mantana dawu waladhi nafsu muhammadin biyadi demi dat dari muhammad ayadina kakawasana lawa ro'aitu ma ro'aitu lamun ayin bisa ningali seperti nukawla ningali ladohiktum kolilan bakal seri sayuti walabakaitum kasiron bakal bak ceri jadi seri jarang seri minang ceri namun adanya apa seperti kaulah apa namun kalu bama roaita ya Rasulullah namun kusadira pantus katinga kala roaitu jannata wadah kaulah teh pernah ditinggalkan
surganya neraka. Jadi Rasul kantos ditinggalkan ku Allah, kumaha nikmatna surga. Nuai punten. Dan di dunia mah tempat bebekalan, bekal kenal, tempat tinggal we, tempat olah di dunia. Bakal di mana we ngalak? Di akhirat. Tak di dunia mah boleh kokoh mantri. Nah bagina, ada jamin sudah mati suk-suk di dung-dung. Suku di jen, hulu-hulu di jen. Suku kan ya hulu di jen cirang. Bersyukur di isu-isu sudah maju dua dekat sore jadi itu berusaha makan itu putih tetapi kelebihan namun sarana bikin ibadah ke Allah mun kita benar ke usaha kudu jadi lahan ibadah kuki yang untuk jadi lahan ibadah benar, nama sih kukuri balai punya sekalian kan catatan subuh opat lagu, sepakat lagu 20 jibak terus ngantai putet si ngantai namun jibak dan subuh terus ngantai jibak si putih ngapulang gitu eh bang, bukannya jam sore ya? Oh, cat subuh terus ngantai setelah subuhnya juga ya? Masya Allah nah, si putih ngapulang gitu kumah pada subuh dan can itu, lagi eskata di mana? Mata betul salah subuh dan salah subuhnya di mana? Nah, itu. Nah, cuma dengan orang, mata kalau bukan disimpulkan terjawab begitu alhamdulillah. Nah, aduh, terawas aku pikir. Nah, bagian pada di babi punya masuk bagian sama kuai itu. Tapi pada ribadi ku Allah kan sepertiga malam terakhir saya minta korak ya korak hayat satu kok minta nama sopak sih di bagian untuk janji Allah mah ini nah percaya kerja amat ini mah kalau pada mau ngabagi lagi di sahab ya sebuah yang sempatkan dengan dia teh ya pun tak mungkin ya kena larasnya penyebaran anak pada sekolah itu nabi baca nanti hewan terus tapi sebagai bangan sami jadi mati ayam tadi saya dua mati lubang dan dua bang mati nuyu kopi nawi penyebaran ke sami nah itu ya di bibita benten pada di pasien ku jami atau ima Allah nabi masihat tak rasul teh itu pangkat jenengan ini sama kah? Rasul ke payu terus payu dari penjuru teh. Mulu rasul ke payu dari kata pas bahasa. Nalika ke payu terus mulu mah ditinggali ke surga. Kalau mah kaulah bisa nyopot boleh. Mana mah bisa kai tak copot tak cakap copot ku kaulah hiji anggur. Kamu setanan anggur hiji anggur. Tulu anjing ada harta anggur boga kesimpulan dunia teh eueuh nanaon. Jadi sakumaha nikmatna di dunia mah ibu aya nikmat di dunia tuangna naon raoso. Tuangna raos naon? Leuteung raos naon? Kita subuh cenah kopi nya raos coki 10 gelas. Paling mate sagelas. Eh dua gelas kemana? Kawasnya bagi itu. Di binya masa itu sangat sekadar nih mata. Jadi di mana? Di diri nih mata tapi sekarang itu dia kemana? Jauh. Tad tuan langsung anu amis, tuannya amis tapi kemana? Di kau. Tuan aku main. Tapi kali yang sendiri kemana? Karena aku mah. Sami, amis tu main. Tapi anak amis karena aku sami. Jadi kan sama-sama senti banyak. Ini sakit sama senti. Kalau tidia, tapi kan dia kan malu pun senti dan imanannya. Tadi dunia begitu. Nah, jadi enak, dan saya ada masalah di dunia, tapi bagi jami, kamu kaya kehidupan dunia.
Dina kersano dunya jadi tujuan. Neraka kakawalan tinggal itu. Tapi akhirnya media sosial sering dibuka. Seger dituningakan kumaha gunung berapi ngaluakan lahar. Eta lahar katanya sana satu sekali. Tapi wapohnya tiap detik ngaluakan panas katanya. Lamun dialukkan di kadinya, tapi dia tak mesti kelibat. Sapi anu saton, lalu dengan lahan kita pakai kumah, lengit, hancur. Sapi saton, ada jama sakitan. Ada teh sena, sena dunia. Kalau sena dunia mah, ada teh namanya nolak masak-masak. Sebab sena nolak panasnya di dunia. Sabaraha derajat dikali 70. Jauh kan itu. Nah tak seorang-seorang anjir bakal saritik naon. Seri loba seri. Nah siri kok sabar mati apa minan kena naon seri. Seri pak minan mati seri pagi. Mataku Islam seri teh hukum nampubah mana? Tak jamin sok seri, apa seri teh sehat? Nana bahasa serian sorang mana? Nangis ke, ya maka dengan kedah jelas nangis nanti sebabnya. Tepuk-pukul jauh jamin ke, cek salah kita si mama kunam. Tepuk-pukul seri cek istinai bapak kunam tuh, tak kuduk Cari kudu buku, cari kudu, kudu jelas. Dua, takbiratul ihram adalah gerakan memulai salat dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. An-Malik ibn al-Khuwairis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunai wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunai wa idza raka'a rasahu min ar-ruku fa qala sami'allahu liman hamidah fa la misla dzalik. Jadi takbir ihram biasa dilaksanakan ya. Takbir keras angkat tangan Allahu Akbar. Dia sabar ke Allahu Akbar. Dia sabar itu sebenarnya Rasman memang yang paling pas bisa kami mati pada Allah sarang Allahu Akbar. Jadi dia sabar takbir keras angkat tangan keras takbir. Dia sabar ke takbir angkat tangan bersamaan. Dan ke sejajar dengan bahu ketika sama dengan apa telinga maksudnya ujungnya apa dia. Ya kan, ya. Lama di rumah apa tuh? Ya kan? Sana sekelah kiri, sana sekelah kiri rumah. Tuh, jadi rumah dengan bahu. Mata sejajar dengan bahu, tapi ujungnya sejajar dengan telinga. Mata kami hayo ngapaskan posisi orang, ya tinggal dengan kaca, bagi ngaca, kan? Boleh ke bumi, ya, bahu, ya, cepudak, mana, you know, man? Allah, di ulah tegenan budak gitu kan mau pincu aneh lagi apa dah berendah lima ingat ke nenek tinggal di rumah syarat nulagas deh tak ke budak jadi nawan pengajaran yang pincu kan tangan kan panangan nunggu kejali teh kahiji nari kata berdekor dan buat nalika pada ruku katilu cengkat dina ruku kaopat disebut dengan panangan teh cengkat dina tasahur awal kakak kedua ayat tasahur awal angkat panangan jadi mengopat tempat angkat panangan teh dan yang katilu Rasulullah SAW setelah takbiratul ihram menempatkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Jadi putan berarti bagi
zaman Nabi kantos ayah itu nyimpen pandangan lagi lagi pun Nabi di Robi tadi ke bahwa ucapan Nabi latah talipu patah talipa bulu buku akhirnya pula beda mungkin hati masa gua tapi Allah Akbar makanya di main kia cuma sakit ke sakit gua jadi masalah nah tidak nah beda tentu itu beda namanya sakit sakit karena kia 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 itu kata nak membedakan sudah cacakan ini bawa itu kenapa kata nak itu masih beda ada kan itu Anwar ini bin Hujain anak waraan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam Rupan yadaihi hina dahwala bisolah Kabbaro khiyala udhunaihi Suma tahapa bisawbihi Suma wadwa yadahu yumna ala yusro Palama aroda anjaka ahroja yadaihi minas sawbi Suma rupahuma Suma kabbaro Tawa'il bin Hudin meningakkan Anjina ninga rasul salam ngangkat dua pandangana nalika kawita takbir di sholat takbir sajajak sarang cepiana lajeng anjena ngalipat dua ya lengan bajuna lajeng aja menempatkan tangan kanan di atas tangan di kiri maksud nama karena di itu mah ya amuan teh suka melipat tadi kejenun mereka kia apa? Jadi kadikan pangan salabat atau ditarik pas itu. Tak iya kuman kan narik apa dia yang angkat pandangan ni kalau tak. Jadi yang sana bukan juga bukan sebut sapu sana. Kadi tapi iya kalau ada nama ada lengan lengan baju mana mana agung dia. Sebab ayam gamis mana tak ada lah sungai lap gamis. Ini kan kalau di rumah ni semacam jubah ayam banyak. Amuan orang Timur Tengah, gampang nama Saudi lah. Sok aja bukan anu saja binti gamis kan kok. Ternyata anu jantan naon sok kosong kalau betul panahnya kan dia. Ya kan dia, ya kan tadi kan dia kan tepat. Ya kalau munas. Hah? Kenapa kalau munas? Wah, itu kita munas. Ayo kecap kalau munas sama anak-anak teh, ngajak ngomong. Ya kan kira, kita masuk al-ama bisolah. Ayah pegawai nina sholat, lain pegawai sholat kan diizinan. Salmi tengah gabung karena kata sholat. Ayah dina morim ayah kita bul amal atau babul amal di sholat. Bab amal-amalnya sholat, al pokok ada lagi pegawai sholat. Ngan dimana pegawai, salmi tengah gabung mana? Mundur berapa langkah gitu? Ya dia mundur. Mundur siapa langkah-langkah, di mana butuh dan mana. Nanti mungkinan mundur langkah tanpa kebutuhannya mundur mundur maju mundur maju. Tak pula tepuku mana. Tepuku keperluan nama. Nanti kan kepentingannya jelas mana. Mau jika kita punya ngapi enak ke sholat atil ibu mana bu. Atau panas panas sakar gak kau akhirnya gak kau temenan dengan ulahnya gak kau yang dulu ini nah di kesal itu kesalat kenal nanti tetap temenan mah jadi gak kau temenan temenan gak kau kau mau nita gak kau kan bisa jadi panggil kau ke nabi dah kau mau aja temenan tangga itu ayah sama kalau begitu itu gak punya namanya nah kan masalah ini nah, tak mulai aja dia mau ingatkan, pikir tidak perlu dibahas lagi, jauh sama. Pikir itu kadang-kadang kan sesuai dengan kemajuan zaman. Zaman kemajuan, perlu pikirnya catatan. So, di tahun sama kawita aja Pak Tarosan, kayak ngintir ke sholat, mau gimana apa ya? Canai ya. Pada-pada ke canai, ada saya apa? Kecananya mau berkacang nanti ke sholat apa di sana berkawasan ke ingin baruman itu kan itu saya mau jadi baruman kemana
tapi namun akhirnya mana ada dagingnya, wajah-wajah kamu mana ada dagingnya itu bagian kan? Masya Allah aku kan lagu wajah ayah apa itu dagingnya? Ya lagu nanti anu aku mesti ayah imam dan imaman mungkin mohon maaf HP-nya mohon dimatikan kan cuma wajah dari kita jamaah sana tinggal anak HP maguman salah akhir sholat apa itu di sana lagu nanti ucing ngerime di sana ada HP saat HP imam saya ada jamaah ulang-ulang ayo guys, bagaimana ibu itu buat jadi gitu nah, jadi saya pek muncul kan badannya karena ada jadi saku sok, namun jadi bagaimana rumah dia gina kagaku, kagaku anu saya dia tetap umumnya menanjik mana bagaimana cerak mahasanya buka buka buka, buat apa bagaimana hasil tertinggalin macam kan ulah tinggalian kan itu ya jadi sadar seperti apa tertinggalin macam ulah tinggalian tak ada tu mana bagaimana oh tu mana kapan oh jadi sahabat tu jadi gitu oh itu tadi saya pun tak jadi ternyata pikir saya pun tak orang yang mengatakan bahwa fikih itu tidak boleh basahi atau kacidah. Nah, fikih itu tetap akan berjalan sesuai dengan apa? Kemajuan zaman. Kalau ayah fikih nah, akan jika ayah dapat dan kamu tetap ayah jalan toh di bukan? Ya ayah, ayah jalan toh. Apa pertanyaan ayahnya? Kumaha tak? Orang menggunakan ayah toh. Pembayaran tol dengan ya, elektronik tol tadi akan dibahas. Jadi ternyata apa yang dilakukan manusia itu seringkali membutuhkan kepastian hukum. Tetapi pikir, anu tadi pikir tadi non di gorek, rumah air mana ya pikir lingkungan hidup, pikir kesehatan, pikir non deh, pikir apa nomor sampai nama pikir apa itu. Tuh, kalau di pikiran kawan, tapi di pikiran duduk. Mungkin antara benci dan hidup. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bukan bagian dari takbiratul ihram, melainkan bagian dari tiang berdiri. Ikutan, dinamuk membuari karena bapak-bapak pas bangun ke pandangan, kemana impen pandangan, di mana impen pandangan dia bisa. Antara wis takut itu orang berangkat pandangan, saya impen pandangan. Udah pakai terkir, Allah, aku aja pakai. Angkat pandangan, dia impen pandangan, oh, beda. Dia nyambung kan gitu. Harusnya baik pakai. Siapa pun yang nanya jadi pakai, Allah, apakah hari itu lah. Jadi ternyata ada bagian yang lain. Jadi ayat dari ini kan ke pandang, kemana nyimpan pandangan, kemana empat, makmum yang masbuk mengikuti gerakan imam. An mu'adibni jabalin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum musallah wal imam ala halim palyasna kama yasnaul imam. So, Umar bin Jabal berkata, meninggalkan Rasul Dadawu dan Nabi Dadawu, di mana salah seorang orang yang mengadakan sholat, jadi di bumi ke masjid, imam ayah dina hiji posisi, dina hiji kayaan, lakukan sakumah di fidamaku, dia pun imam menuju ngadak sedakap kan langsung takbir sedakap imam menuju ruku takbir ke ruku langsung ruku nah itu imam di sujud takbir ke ruku langsung sujud
An Abi Qatadah taqala bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'a jalabatari jalin palama sholla qal ma syanukum qalu istajana ila sholat qal pala tamalu idza ataitum sholat alaikum bisatina Pama akrobatum pasalu, pama pataku patimu. Dari Qatadah Qadamhu, ia berkata, ketika kami salat bersama Nabi SAW, beliau mendengar suara gaduh orang di belakang saf. Tatkala selesai salat, beliau bersabda, mengapa kalian? Mereka menjawab, kami tergesa-gesa untuk salat. Nabi bersabda, janganlah kalian melakukan lagi apabila mendatangi sholat berjamaah, kalian mesti tenang. Maka apabila tersusul, salatlah kamu. Dan jika ada yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Jadi betul, soksana wastos, ada ulah busuk lumpatan, komat sami. Tos komat sih katanya lupa takut nabi jadi warga. Mapahnya saat tenang. Nukap bagian imam berinawan lakukan. Nukap tinggalkan, sempurna ke nanti. Coba iya pak, iya masih mending sholatnya masih di mana? Di lantai kayu, di tanah, sakri. Coba iya mau sholatnya di lantai dua. Di umpat, begitu pikir, ketika rasa kumah. Nah, dengan apa aja masana kita tetap tuna. Jadi kumaha nyasa ngan ulah kareng wae. Kulonya saya ulah saya wae dapat karena ngan hakasna. Ya hade haga saya dan matak nyasa kare maka ngan ulah kareng wae. Rasa kaya ah budak eta mah pangleng wae mah hese mana mah teh pang. Ah jadi posisi imam menuju kumaha langsung lah. Contohnya lagi ya, contohnya. Kan dia di mana? Dah posisi. Ah, Pak Imam, Imam lebih ngantek ayat di Roma. Yang Fatihah, tentang di surat. Bukan lembar, etage tafawa tos kanasar di payul di lebat ke masjid cara lebat kanasar ulah wakai ke kanan awan misalkan iya sapa nama pasal iya lakukan tos lebat kanasar namanya Allah iman menuju ngadak posisi iya langsung Allah apa menakan imam yang dia ukur iya well iya jamanah iya nah tos lebat kanasar di jaman sana namanya Allahu Akbar. Di posisi langsung kanan nama, karena punya tiada Allahu Akbar langsung. Payasna kamayasna mun iman lakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Karena temenannya dia ngerti payung hadisnya. Mensab terakhir kepada itu begitu lebat kan masih langsung Allahu Akbar. Tayin temenannya tuh. Karena ya hadisnya tak sampai kuniakan untuk kita sahabat karena ukuran sujud kumah sujud ya kumah itu kemana namanya ngelaksanakan nabi kata sahabat karena sah tak karena itu sujud imam misalkan berapa pahkan ya tak canggih maka saya kan begitu terus dapat karena sah nah namanya Allahu Akbar langsung posisi sujud pon gitu tuh yang mereka tayat awal tayat akhir duduk antara dua sujud imam maju duduk antara dua langsung rukuk langsung dia ternyata ala halin payasna kamayasnaun imam begitu oh jadi hebat orang kau oh gitu ay sholat siapa menak kali itu lah imam menjawabku Allah ya bukan ya benar ini jadi Allah apa kan jadi gitu kan kemarin
takbirnya sholatnya jelas jumlahnya. Upami 4 rokaat 22 takbir. Upami 2 rokaat 11 takbir. Lalu sholatkan sebagainya. Terima setengah, kenapa? Tapi karena jelas apa mungkin yang melihat Allahu Akbar. Allah jadi namanya. Kata posisinya lalu lima berkuat. Allahu Akbar. Sujud sama gitu kan. Kasih nama Allahu Akbar kadihula. Langsung hukum tuh. Pandangan kayaknya. Masuk. Hah? Takbir. Nah, nah. Oh, itu jadi takbir ya, kalau kita takbir ke ihram itu kan mengharapkan dia masuk. Allah, itu takbir itu ya, kalau kayak saya takbir itu pandangan ke mana? Lalu ayah kiam, ayah bacaan tadi kan. Lalu ayah, itu langsung ya. Iya, kan itu sujud, sujud. Sebab kali ulang, tapi imam dia sujud, kan dia Allah. Tuh, rekma ya. Masuk ya. Nah, perpindahan dina sholat namanya inti kalau dina sholat itu takbir. Baca nama ya, nama-nama. Takbir, nama maka jadi nama ya. Kata nabi, oke. Kan, jadi ngawasan ke pala yasna, kama yasna mun imam lakukan sebagaimana dilakukan oleh imam. Oke, lanjut aja nih. Abad ke masjid, cok imam tewalat di cantak, gak tuh dia kok. Cok imam kembali apa? Amin. Cetak masuk kan nyete. Ya, jual amin. Bagi apa kan nih? Cek mampu nih jadi kecan amin. Kelapin oke. Ayo kata. Nah, Ali bin Umar wa Zaid bin Sabit qala ila adraka rajulul qauma hukuma fa innahu yujibu takbiratan wahidatun takbiratun wahidatun. Dari Umar dan Zaid bin Sabit keduanya berkata, apabila seorang laki-laki mendapati suatu kaum sedang ruku, maka sungguhnya cukup baginya satu kali takbir saja. Nanti dia akan langsung. Saya menjadi dua kalinya kami silap kepala akannya langsung. Nah, ya kesimpulan anak. Kesimpulan satu, ketika imam sedang bagi sedekah, maka makmum masuk sab langsung takbiratul ihram kemudian sedekah. Dua, apabila imam sedang ruku, maka makmum masuk sah, kemudian takbiratul ihram langsung ruku tanpa sedekap. Begitu pula dalam rakaat yang lainnya, mengikuti posisi imam seperti sujud, duduk di antara sujud dan at-tahiyat. Kebagian tayat akhir langsung ke atas tanah sah, Allahu Akbar langsung cari posisi tahiyat. Kumaha kaging teh pahala berjamaah menang tahiyat tumpul kan di pahala berjamaah tahiyat ya namanya berjamaah tapi di belakang saya sendirian harus dua orang soalnya. Oh ya, dalam sholat berjamaah di belakang sab seorang dek bagaimana hadis-hadis menjelaskan hadis Abu Dawud di sana. Rasul melihat orang yang seperti tadi di belakang sab sendirian, Rasul memerintahkan mengulangi sholat. Jadi bukan tidak sah berjamaah, tapi tidak sah sholat. Maka upamanya lina misalkan nyorangan kada naon ayat di payut mundur sakurah. Jadi kira dinamakan kalau berjamaah itu mesti ada sabnya. Kan dia bilang, imam, makmumnya sahurah. Gimana? Sapamu. Jadi dia imam di hari, makmum ditukar. Nah itu dia sah, berjamaah. Dari sholat, berjamaah. Masih-masih. Karena kemana? Namun dia sah imam, makmum tepat dari batu, ngiri karena sah imam. Itu makmum.
Hai kata makmum ngiru karena sabji mah. Maka kaya imam ini dia makmum jajan tak bingung siapa yun. Ya sama tak kenungan. Dan hadisnya gitu, kemana? Nanti payun sakanya mundur karena sab. Kedua di tengah mundur. Cara mundurnya kemana? Bisa tanpa diwakasa. Nanti pokok teh. Sebenarnya sab apa lain dan pas hasab bingung. Seperti pokok langsung Allah apa hidup nanti payun yang mundur. Ani mana payun mundur? Tanpa bedanya kerana ngisi pas sampainya ngisi kali. Nah, usaha ke kapino ke paling paling kanan jadi sawangan kuasa kata tapi itu paling kiri yang hari ayah sawangan dari di mana supir mereka kesiaran payung itu. Nah, dia sawang supir itu dia sawangan di pangkal kawaya. Itu mah disarankan. Jadi kan dia satu tapi ada tak ke Allah apa suci mengawal jadi itu noyang lah apa noyang. Pas mundur kembali, kalau kerawatan noel, mundur maju kagak mana enak bah. Sama, nampak ibu tu kan sama. Hah? Oh, biasa. Cek pada serata ya, hem, cek itu itu, hem. Ketama aku. Ketama, pada yang berakhir. Nah memang hanya apa, lalu mungkin gak kosma, ujung-ujung ditawai, ditarik baik, mungkin. Ditarik kekalah. Betul tak kalah kita tu. Atau mungkin kita mencewa. Terkenal penunggah kos pakai secara dia. Jadi kuda yang bisa sebenarnya nama. Nganu dia ada pulang jawab dia yang nangan. Jadi saya mendoai pada muka. Jadi bagian yang tidak ada dia mau intinya. Rasul Amaroh kayu tidak salah. Rasul memerintah membalas salah hak kata salah hati salah. Tadi dia pun dan diorang kami harus biasa. Jadi ia mundur dan tapi dia mundur. Dan pun dan sebenarnya sok mendingakan dan menoya ke mana kat perlu ulah karena ia. Sampai zaman ketekan mana? Ketama kita ketekan lagi pun. Lalu kita ketekan aku. Coba lah menanti kaya deh. Sana aja nanti. Patah. Mendingan latah. Asal aja kagabas, rata ucapannya rata awon. Kau mau ibu malu, sini sabar jami, bagaimana? Kebas asal kalau kita tanya, pak kalau ucapan nanti ke Makassar kami di nawan cawokan. Nah, tanya kan, kemana mah wajar kan? Iya, bos. Karena menit tua itu bisa baik, mana kita lagi? Kalau cari itu bisa baik, boleh jawab komen mana? Kemana yang bilangnya yang bisa berkaitan dengan yang harus disampaikan oleh antum dan yang ditanyakan oleh Pak Ustadz Ijal juga. Maaf. Anda pernah baca dan Anda pernah juga melihat di beberapa jemaah juga berkaitan dengan itu yang masbuk ya, makmum yang masbuk yang kebetulan dia sendiri dan tidak dan kalau berdasarkan hadis itu bahwa tidak masuk dalam berjamaah gitu. Nah pernah anak anak waktu itu apa mengikuti berdasarkan hadis itu kan. Nah setelah anak melihat juga beberapa jemaah dan anak baca juga pernah baca juga kan keterangan apa dasarnya ketika kita masuk dan harus menoyer atau selain memberikan syarat itu kan memberikan syarat dan kedua kenapa kita apa sendirian ketika kita masbuk di belakang imam belakang makmum kan nah, ada yang pernah dan Anda pernah baca kalaulah Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat kalaulah takut akan sendiriannya karena takut oleh setan maka bersandarlah kan jadi bersandar ke dinding gitu kan ke dinding kalau takut untuk sendirian gitu kan
itu pernah anak baca dan itu apakah ada gitu kan keterangan yang kita punya atau gimana kan ya, karena ya. Anda juga pernah baca dan para ustaz juga menyampaikan hal itu jadi tidak mutlak gitu kan ya. Bahwa itu harus menoyak bahkan pernah Anda juga di sini sendiri menoyak ke anak gitu kan dan anak karena anak punya pendapat hal yang berbeda gitu ya tapi tidak merusak perbedaan itu tidak anak tidak keluar dari jemaah. Nah banyak kejadian juga ketika kosong dalam saf pertama itu tidak mau ngisi saf pertama tapi malah ke belakang yang akhirnya saf yang pertama itu yang ditinggalkan itu akhirnya kosong. Nah ada keterangan yang apa sanksi gitu kan bahwa meninggalkan saf dan mengosongkan saf itu sangat gitu kan dan yang mengisi saf itu yang kosong fadilahnya gitu kan itu betul nggak keterangan ya, ya. Jadi mengosongkan saf tanpa ada alasan yang jelas tidak boleh karena ada alasan yang jelas dia mundur membantu yang datang terlambat maka itu dibolehkan. Kemudian orang yang datang tadi yang datang lagi sudah ada bagian belakang kan datang lagi seorang ini betul itu karena ilmu yang harus sama kan ketika ilmunya tidak sama ataupun tidak tahu dalil maka harusnya kan dia jadi kosong di depan maka diupayakan harusnya dia langsung isi di depan sampai betul ada satu saat juga ada berjamaah di waktu masih mau ngetepan siapa tes waktu datang cara kemudian cara ini jadi perkenalan, iya jadi perkenalan. Nanti saya pribadi besok kalau takut suka aja oke, lebat dan langsa. Kan jadi bagi saya, tak kalahkan begitu pun ya mah. Sesatu saat mah seperti kita memaksakan. Dan memang harus seperti itu, memakai nawan. Ulah kosong, kesap. Jika dinas satu lain kosong. Ya karena hanya kami pun bisa lewat ulah dikirimkan. Dan itu nomor sopannya dari siang kesehatan kan, itu kata anak-anak. Jadi ya, nari kaya nomor sopannya, nesupi untuk kamu kedua, misalkan tadi pertama tak menurut seorang, enak kesian, boleh kemana, nungguin kan betul. Ketika yang kosong itu, jangan diisi, tapi kosong ya, ya setengah, ya setengah, ya wah. Kalau yang setengah-setengah, itu kan kemana? Ya setengah-setengah, bisa kesian, itu malah langsung seorang-seorang gitu. Jadi kan, ya kosong, ayah siapa yang menerik itu perlu dia juga makanya kalau tidak ikut ngaji dengan hancar itu tetap hasil tapi dengan hancar apa yang tugas mereka minuman siap nah, itu kemarin tuh waktu kemarin kejadian di sini tempat anak juga berselisih dengan beliau gitu kan dia nomel ke anak padahal anak udah kasih sub supaya dia mengisi gitu kan mengisi yang kosong yeah. Yang kosong karena ini masih ada dan mengisi orang yang kosong itu lebih baik daripada meninggalkan sub yang pertama gitu kan yang akhirnya kosongnya lebih lebar gitu kan yeah. Nah anak kasih tapi malah terus gitu kan yang akhirnya ini ya gitu. Yeah. Jadi memang ketika ada sub yang apalagi yang di depan sudah memberikan peluk keluar, maka kayak dinasih supaya kan, bagilah supaya apa lemahkanlah tanganmu masih lama, dimana sudah lebat pula dihalangnya sok asuh. Nah itu ulah dia antep bahagian wae, bahagian pula suruh atau kan misalnya. Nah ini kan kemudian sami, artinya kan satu ilmu yang dua kesadaran. Nyawanya ada sholatnya dari banyak kurang. Kayak kata kelar di awal ya, di rasul itu tuh kan mereka mengenai payung ayah spes kosong, tetapi mengenai lebat mesti memungkinkan. Tadi kitnya lah ayah zaman naik kos nari kalbat dengan geser ini zaman lebat teh lain geser kalau halangan betul yang kerja dia apa gaya begitu pak? Ya perlu yang mau kerasa di situ. Itu kata kosong ayah zaman itu lebat maksud nama mendapat kerja yang geser kan itu betul. Nanti dia kira kelangan, itu bisa buat. Akhirnya menurut ini panjang itu ya teh. Akhirnya kan penting anak. Dia nanti sholat berjamaah teh. Mungkin dia pun tak sasap sholat jamin ya.
15. Ayah, siapa? 15. Ayah, 11, 12? 15. 15, ah. 15, bisa kan 15 jam? Mungkin sampai 15, pun dan 15 jam. Jadi kalau misalkan izin, maka tanapi dia oke, izin itu mampu saya. Begitu lepas tadi, ternyata pas kaitan penjamaah ada 15 jam, kan ada 2 hari kosongnya. Tetap masih ada kesalahan gitu kan, langsung ngejajak mana emang gitu. Jadi itu kelasnya pinuh, rasanya segitu. Usahakan biasa, jadi jami masuk ke dia, itu sami kan. Ayo sepasang kosong kan, kosong kan, kalau jamin mana, ke anu, sumpi, lambat ke masuk kan. Dan kesalahan masih kelepatan di jamaah, namun kalah nalbat 15 jami, ayat 12, 12 jami, jadi sakari sholat itu. Jadi we pas tuh, tak etan melepat putih sudah mandi jejak-jejak gitu teh. Padahal kalah kemana, saku waktu pun awe. Nah itu yang kosong, kan dia melepat. Nah, ayatnya, makmum ningal, ayo makmum, imam di payun, sabna akan sampai kosong, lapat. Nah, dan sebut kemarin harus menyerapkan mengangkat jadi memberikan apa lemaskanlah tangan atau senang naik kaki teh jadi halangan kita tapi kumaha tuh kan ya mutari nama kata kia enak ayat aja kaki kia tuh pasti sih nanti kan memang upami hiji ilmu kedua kesadaran ayat boga ilmu kesadaran itu sadar ke boga ilmu gimana kalau lengkap. Jadi mak, kesadaran di jam di masih jam yang kasih sedikit. Nah ini kesadaran anggota kedua, kesadaran anggota kau kesadaran simpatisan. Ayo oke jamnya, anu. Nah ikat salat ya. Aku mama nih nawe pagi itu ayah. Mak dia nama kata sesap kayak jami. Nih so imam tuh mak kan saat pas pas aja jauh mana kak tuh kak. Acan hari itu jangan itu kak. Ayah tadi memang bingung bahagia waktu habis sebentar di sholat di masjid. Ini pahit apa sok, kan sabih kan gitu. Mas apa, mana kapayu bahagi. Lain kehadap, kita jadi kita kalah melong, kau kan. Ya, ayah kan nusadar, enggak kapayu. Nah kadang-kadang kita masih ayah kan ya, dia menuju orang. Anginnya karena sebagai orang, aku tanya, karena pejabat, bisa kan sholatnya ke bapak-bapak karena benar dengan di parita usaha ku imam kok mau imam itu budak kene imam itu budak kene jamaah itu boga di hubung harta itu kan ayah kena begitu kan jadi memang salah satu bukti ketaatan seseorang itu dibuktikan dalam sholat bagaimana Allah Rasul yang memerintahkan dia lakukan. Ya tadi kan tapi namun imamnya tadi SDG itu tamat sedangkan imamnya profesor pada rumah kebisa jadi profesor oh tapi kita kebisa itu yang gitu wajah aku nentukan kan imam nah ini sebagai makmum itu lebih mengutamakan itu sekarang ada ini kan sebelum di kosong kosong satu kita berjemaah dulu di belakang kan nggak ada dalil utama itu nggak ada. Jadi abdul kosongan di depan dulu di belakang berdua. Oh iya. Yes. Kan nggak ada dalil lebih utama berjemaah dulu daripada mengosongkan sab. Gitu. Ya kia, misalnya namanya. Oh pamir ayana misalkan pun terjam itu 15 jam ya. Ayo jamaahnya kena pelas. Nah itu saja. Panu hijirin masih cawangan, kan mau dosa kurang. Itu tetap kosong ke. Ini abdul dulu ya, itu kada, besok kada ya makanan dia, memeh sholat itu ke sholat wajib pak kada menurut, makanan itu tadi tinggalin dengan itu, karena nanti awal kena ingat, ya di mana ini sumpim awal maka dia, gua langsung disapkan lah, tapi disap, kahiji, waktu itu disap dua, tiga, empat, yang sama gitu, tadi koreoginya, nya secara ilmu, kada sami, kan, sami ilmu, nah, namanya kapakara, tapi oke kesadaran yang betul tidak sampai mengingatkan kita oh di sebuah tempat sebuah masjid ayah dan ibu apa jadi jami anak memang ego kamu ego dirinya di keharapan di mana
ngawasanakeun Daniel. Mendapatkan dari kuprasa masa tegenan panah, sholat ayah masyarakat sedang naon, emang kita kebetulan ulah ngekit ke naon ayah sab anu, loga yang kia, ayah anu kena sab kekukuh atap pisang ayah anu menang loga jadi loga pisang, bayang-bayang di tengah loga kena tosan naon iya itu padat oke, jadi ruangnya sampai istilahnya nyaman untuk melakukan sholat, dari biasa sholat nyaman dilakukan. Ibu tanya, apa? Tanya Pak. Tanya ibu, iya Pak. Nah, iya teh sab, kita nyetas pino. Kalau nanti, iya teh mas bok. Nah, kumagi nyalira, iya narik iji, ayo. Dan iya teh sab pano mangsi sinai ya. Anak-anak. Sinai, anak mundur, katanya. Nah, ayeuna mah bukti kitu. Ah, barang teh jatan tilu. Nah, sateu teh nundukeun. Pados maju majang. Iya. Ya santai. Biasa, biasa nundukeun saya nama isyarat, mana isyarat? Oh, isyarat. Upami saanjeuna tak apanya ya, langsung maju. Upami teh ya, masa isyarat. Oh, isyarat teh teh wae, namanya dia kelompokeun mandor. Jadi doang makan, doang. Mulai baik tuh, harus tak boleh. Jadi pas juga, dari di waktu maya jam aja. Asal kita kelas nawan dengan kita, bukan doang. Apa ini? Dah pemilu terus diajak, masya Allah. Nyet setahun diajaknya ayah kaca itu. Sekadar disarankan, sekadar kita di doang. Hanya menjaga bakal tidak bersorangan. Langsung begini, ngejian siapa no? Kosong. Atau nabi, upok di tengahnya, betul. Mundur di tengah, ya kan dua, ya kan kali ngegesek. Begitu langsung pindah, maka karena siapa hilang, ngejian lagi. Kan itu. Tak umum, nah, secara umum, ya. Salah ngejian kosong, langsung ke dalam rumah Osnan. Kelate apa, di mana? Siapa dua, kaitan tetap yang tak. Imam kita yang mundur bersinar di waktu kan, dan masalahnya lain. Namanya kan, kurang lebih contohan, bahasa anagos, bahasa anagos jamaah. Pada bahasa nama, kan payah nak diwakilkan sunnah bahasa sunnah, wakil Melayu Indonesia ke bahasa Indonesia. Kemana daging tu, kutbah ke bahasa Arab mana air di Arab mana? Tak karunya di Arab punya sunnah apa gitu. Nah, jadi aja anu kedua kunut anu sahih insyaallah kunut nazila ai kunut subuh hukum katakanana lama insyaallah ke ayat tak sama lama jadi mun nazila ayat dikenakan maksimal sabulan dilaksanakan minimal teh aja da rasul kan sekali pun nah, ayat. Nah inti nama perkawasan apa gitu lamun nama mung kan kieu
sah ke sholat nak jawabnya sah nganteng nina. Nah itu pokok tengah nina. Namun nggak ada kuah, kita pada tahu kuah. Isah dan engena. Nun saya kumaha jadi imam. Jadi itu untuk kesana. Tepat itu. Tuh satu yang tujuh laku pak. Bos yang dia ya. Jadi kayak kapung itu lami-lami itu. Jadi bos. Nah sejak itu aku